Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia yang raja. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia sang raja. Sekali lagi, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia sang raja. Kita berdoa. Bapa surgawi Elohim, Bapa kami Yahweh yang bertahta dalam Samayim, dalam sorga, kami sudah beribadah malam hari ini sampai jam 10 lewat. Biarlah Tuhan ibadah kami, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan dan layakkanlah menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan kami sampaikan semua apa yang kami baca dan kami renungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin bertambah-tambah iman percaya kami kepada-Mu. Tuhan bimbinglah dan tuntunlah kami kepada pengenalan akan Dikau. Kami tahu kami tidak sanggup sebagai manusia untuk boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami percaya jika Engkau menganugerahkan iman percaya kami, maka kami boleh mengerti tentang hal-hal yang kudus yang daripada-Mu. Karena kami tahu adalah kami manusia yang dari daging adalah kembali kepada tanah. Tetapi kalau Roh Tuhan memimpin dan memampukan kami, Tuhan, mengenal Engkau sang pencipta kami, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ibadah kami hari-hari mendatang Engkau juga memberkati. Kami berdoa Tuhan kepada orang tua kami yang di dalam penjara. Tuhan tolong dia, kasihi dia, biarlah sukacita damai sejahtera-Mu menyertai dia. Biarlah dia beria-ria di sana, janganlah kiranya dia sakit penyakit dan semua kawan-kawannya yang ada dalam penjara. Biarlah Engkau memberikan persaudaraan yang rukun sehingga mereka boleh rukun-rukun di dalam penjara. Dan kami bawakan di dalam doa, biarlah rohnya terus beria-ria memuliakan Engkau di dalam tahanan di sana. Terima kasih Tuhan, kami doakan kepada kasusnya. Biarlah Tuhan bertahta dalam kerajaan-Mu di dalam penyelesaian kasusnya ini, sehingga Tuhan dia mendapatkan jawaban yang sesungguhnya, bahwa jawaban yang daripada-Mu nantinya. Terima kasih, kami doakan, hamba-Mu doakan seisi rumah di sini. Biarlah Engkau juga menyertai dan memberkati mereka setiap saat. Dan berkatilah orang yang masuk dan keluar dari rumah ini, agar jadi ini rumah doa bagi setiap hari. Biarlah mereka belajar tentang firman-Mu dalam kerinduannya untuk pengenalan Engkau. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan pelanggaran kami di dalam pikiran kami, dari rencana-rencana yang jahat kepada kami. Biar kami hidup kudus dan taat kepada firman-Mu setiap saat. Tuhan, sebentar kami mau menerima berkat daripada-Mu. Berkat yang turun kepada Musa, berkat yang turun kepada Yakub, berkat yang turun kepada bangsa Israel. Dan sebelum berkat ini turun, Tuhan, mampukanlah kami juga menyampaikan doa Bapa kami secara bersama-sama kepada-Mu yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus HaMasiah, Jesus Christ. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapa di sorga Yahweh memberkati dan menaungi Engkau. Tuhan Bapa di sorga Yahweh menyinari Engkau dengan wajah-Nya sembari memberikan kasih karunia. Tuhan Bapa di sorga Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus HaMasiah, Jesus Christ datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak,
terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Praise the Lord.